Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Syukurillah mabat yang saya hormati sahabat-sahabat subscriber. Sahabat dan tiga lo. Sahabat olahraga langit. Sahabat bukit cinta. Yang mudah-mudahan saya dan sahabat semua saya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam yang berbahagia. Aduh. Saya berbahagia sekali sih. Saya ditemani seorang janda. Aduh, janda mana ini? Jadi saya ini kemarin-kemarin itu saya habis mendatangin itu yang namanya Ustazah Fatimah Zahro yang dipanggil dan Ustazah Roro. Ada kan korbannya namanya Siska. Nah Siska ketika pulang bareng jalan cerita-cerita ngobrol. Dia sebelum kenal sama dia itu dulu punya orang pintar pegangannya si Siska. Karena Siska itu kan wanita karir. Biar mungkin tidak ada yang ganggu, tidak yang apa. Akhirnya kenal lah. Rekomendasi dari temennya. Jadi dia datang ke rumahnya nih. Dukunnya paranormal. Namanya Abah Koclok. Aduh Abah Koclok. Kangen ngoclok. Pas Abah Koclok kemarin. Abah curut. Abah ngempet. Abah Koclok. Aduh. Tanus. Ruat. Urap Koclok. Ruat. Yang penting saya dan sahabat semasa waras. Bergas. Beras. Sering keramas. Tuntas, satu malam, kick. Buat maning baik urusan. Terkenal nih, mana-mana, Pak Koclok. Pasanya wadun kamu. Waduh. Buat maning. Ini harus kepet sama saya. Aduh, jangan adik, kau kotori. Dunia-dunia persilatan dengan persilitan. Apalagi pengoclokan. Aduh. Allahumma sunni wa sallim wa barik alihi wa alihi wa sahbih. Allahumma sunni ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Rabbi fanfa'ana ببركتهم واهدينا الحسنى بحرمتهم ربي فانفعنا ببركتهم واهدينا الحسنى بحرمتهم. Selamat saat terbaik, selamat terbaik, istighfar terbaik, baca Al-Quran dan selalu perbaiki suat. Semakin suat kita baik, insya Allah kehidupan kita akan lebih baik. Takdir Allahu Akbar. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Bama sulli wa sallim wa barik. Alayhi wa sallam. Aduh. Apa kocok. Saya baru mendengar ini. Yang namanya spiritual itu namanya serem-serem. Namanya Ki Agung ini. Namanya Aki ini. Wah Uyut ini. Ini namanya Aba Kocok. Mana Mi Kocok. Aduh kayak pangsit. Gimana Neng? Sehat Neng? Sehat Kak. Aduh. Iya, itu gimana ceritanya dulu sebelum kenal sama Ustazah, terus ini sama Abah Koclok tuh gimana ceritanya? Dulu sebelum saya ke Ustazah dulu, saya ke Abah Koclok dulu. Oh, ya. Terus kata siapa yang kenal sama Abah Koclok? Dari teman. Oh, dari teman. Ya. Tadi minta apa? Buat karir gitu? Iya, buat apa? Awalnya emang buat karir, buat jodoh. Oh, buat penjagaan-penjagaan ya, gitu. Ya, enggak. Terus? Itu diapain aja sih? Kenapa nggak berani kesini lagi tuh? Kenapa? Nggak berani. Kenapa? Aku capek. Capek kenapa, Neng? Capek, Kang. Tiap hari suruh ngoclokin dia terus. Aduh, serius. Itu ritual apa kayak gitu? Nggak tahu, kurang paham. Tapi nggak dimasukin? Nggak. Kalau sampai dimasukin, nggak. Oh, cuman gitu doang? Iya, cuman kayak gitu doang. Ngoclok aja. Oh, sampai keluar? Iya, sampai keluar. Berapa kali gitu? Sehari itu 3 kali. Coba kayak makan. Aduh. Makanya. Terus diminum itunya? Enggak. Oh enggak. Enggak diminum. Terus dimuncatin kemana? Dimuncatinnya kemana itu? Ya keluarin aja, muncratin aja. Dia maunya di mana gitu. Terus katanya itu buat apa kayak gitu-gitu tuh? Buat aura atau gimana itu dilumurin? Buat ritual biar auranya cantik. Biar auranya bagus. Katanya kayak gitu. Oh suruh ngelamur-ngelumurin itu? Iya ngelumurin biar bagus. Biar gak ada jerawatnya, biar mulus. Aduh, mulus dari mana kan ada kamu? Gila yang ada. Makanya itu. Banyak wanita-wanita di sini banyak. Banyak banget, Bang. Jadi korban kayak gitu. Banyak. Tapi seriusnya enggak gituin, enggak dicebolin. Enggak sampai dicebolin. Terus di rumah teman-teman enggak?
Ya kalau dianya nggak keluar-keluar, Oh, nggak iya. kuat-kuat. Siapa ini? Ya diremut-remut kayak gitu. Oh, nggak dininya di rumah-rumah Iya, punya nengnya. iya. Aduh, serius nggak digini? Dia Enggak, nggak doyan. enggak doyan. Silit-silit gitu. Enggak. Gue minta dikepukin aja. Gimana? Besok neng di rumah. Terus emang sudah sukses itu ketika sering kayak gitu sukses sekarang? Enggak ada kemajuan sama sekali, kan? Nah, ya, gimana ceritanya mau maju? Ya Ada aja. makanya. Duh, sadar. Bayar tapi bayar. Tapi memang Bayar nggak? bayar. Oh, bayar berapa? Pernahnya 500. Oh, oh itu siapa? Yang depan siapa? Muridnya? Oh iya, itu murid Oh, hai yang Siska. depan teman. Hai Kang. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Mohon maaf saya dengan Kasmat, ini temannya Siska. Anda siapa? Saya Kasmat, ini temannya. Oh, kenapa mau ke sini, ke tempat abah saya? Ya saya mau ketemu sama Abah Koclok, makanya sini diantar sama Neng Udah ada Siska. janji belum, Anda? Ya ini kan udah sering ke sini, makanya saya vlogger, saya sambil bawa kamera, saya tertarik, saya juga pengen gimana karir saya sukses, gimana aura saya biar cerah gitu loh. Boleh saya masuk? Udah ada janji? Ya udah, ini Neng Siska ya, sudah ada. Ya, ayo Neng, masuk aja. Saya nggak ada urusan sama Anda. Ya mohon maaf. Kita masuk, Pak. Mohon maaf ya, mohon maaf Pak. Assalamualaikum. Sehat, Bah. Boleh duduk saya, Bah. Sini, Neng. Ini ganggu tidak, Bah? Ganggu lagi banyak pasien lagi. Oh, ini masih kenal ya ini Siska ini. Pasiennya Abah Koclok. Ya. Oh, yang pertama itu. Oh, yang ini Abah Koclok. Ya. Terkenalkan nama saya Kasma dan Abah Koclok. Dari mana, Kasma? Saya dari Bandung kebetulan. Kebetulan istri suami anak. Ya, saya sudah punya anak, sudah punya istri. Kebetulan saya ini vlogger, Abah. Makanya saya bawa kamera, Abah. Ya, nggak apa-apa kan, Bah? Sambil kita bincang-bincang aja. Nggak apa-apa. Tujuannya apa tuh? Ya, ini yang pertama saya ngatur ini dan saya mau silaturahmi. Saya mau, ya, ya. Ya mau ngobrol-ngobrol aja sama Abah Koclok. Ini pasien semua tadi. Ini istri. Oh, ini istri. Istri yang ke-30 itu yang ke-27. Waduh, ini pasien. Pasien baru. Oh, ini pasien baru. Oh, baru. Cuma jadi pasien nomor wahid ini. Lah, ini nomor berapa? Nomor yang? Itu nomor yang 2. Katanya pasien lama, gimana sih Abah? Ya pasien yang kedua. Ini, kedua. Ya ini udah lama nggak kesini-kesini, makanya katanya kangen sama Abah. Abah Koclok. Ingat kan Abah? Ingat nggak Abah? Tapi saya mau ngobrol, boleh kan? Ini nggak enak. Saya ganggu sebentar aja. Saya 5 menit aja, Bah. Saya mau ngobrol 4 mata. Bisa nggak, Bah? Silakan. Di mana ngobrolnya? Di depan aja, Mbak. Silakan. Ya, boleh kan? Di mana, Bu? Ketemuin orang mau ngobrol sama Abah. Ya. Neng, di sini aja nggak apa-apa. Ya. Saya mau ngobrol sama ini aja. Berdua. Kalau Abah mau, gitu nggak apa-apa. Ya, ya. Ya. Ini kasihan nanti saya yang temenin, ya. Ya. Silakan, Abah. Silakan. Bu. Saya mau bawa pasien ini, Bu, ya. Yang lagi ke belakang, depan, ya. Karena ini Keluar. Kan, ini privasi nih, Bah, ya. Ini privasi, saya nggak enak ngobrolkan banyak pasien di sini. Ya, saya sih, ya, saya makanya saya butuh ngobrol 4 mata. Ya. Mas, mohon maaf, saya mau ngobrol sama Abah. Nggak apa-apa, mau dibawa sebentar. Ya, sini, Bah. Dipakai aja sendalnya, Bah. Ya. Abah punya istrinya banyak, ya, Bah? Banyak. Oh banyak punya istrinya. Ini nggak ganggu gimana? Enggak. Oh nggak ganggu. Silakan aja. Sama kita. Apa yang telah diobrol lagi? Ya. Abah sudah lama ini jadi praktis ini, Bah? Lama. Oh sudah lama, Bah? Lama sudah terkenal masing-masing di daerah sudah dikenal. Sudah berapa tahun Bapak Abah menjadi praktis ini? Kalau nggak salah 30 tahunan. Oh 30 tahunan, ya. Bah. Dulu belajarnya di mana nih Abah Koclok? Sebenarnya di daerah Cirebon misalnya. Oh di gunung-gunung gitu, di laut-laut. Oh di bukit. Di bukit cari apa itu, Bah? Ya, cari maksudnya mah. Satu, cari ahli manusia yang dibanggakan. Oh dibanggakan. Manusia lebih daripada orang-orang yang seumur kita. Punya ingin, ya mantra-mantra yang akan dinyam pada diri kita. Untuk pulang para pasien. Dan saya itu ingin punya murid sebanyak mungkin. Pasiennya ya. Berarti itu dari mana-mana, Bah? Dari mana-mana, dari masing-masing daerah. Banyaknya wanita-wanita gitu, Bah?
penilaian terbanyak. Pada minta apa sih kebanyakan, Pak? Ya, yang kebanyakan tuh mintanya ke satu, minta istilahnya tuh ekonomi, kedua ya istilahnya usaha-usaha lain. Terus? Jadi kalau minta apa saja, kalau datang ke saya, ya sudah, istilahnya tuh diijabah. Oh, yang ijabah siapa, Pak? Ya, saya. Oh, Bapak yang ijabah, berarti ya. Bapak ini seperti Tuhan gitu ya? Iya. Termasuk apa ya? Termasuknya iya, mustikanya manusia. Oh, Bapak ini mustikanya manusia. Iya. Wah, oh, luar biasa. Ini nih, Pak ya. Karena tadi kan saya enggak enak nih, ngobrol di sana enggak enak. Iya. Karena saya masih menghormati Abah. Iya. Di sana pasien-pasien Abah itu. Ya, ada pasien Abah, ada istri Abah, ada murid Abah. Banyak. Saya kesini tadi sama sih sekali, Pak. Mungkin Abah kenal lah sama Siska, itu kan pasien nama Abah. Nah, Abah Koclok kan namanya, Abah Koclok. Iya. Nah, saya yang jadi masa ini, Pak. Itu ritual apa yang Anda lakukan, Pak, sama pasien-pasien? Masa Anda ritual suruh ngocokin barang sendiri? Itu maksudnya gimana? Nah, kalau kamu bilang begitu, ya, saya transparan terbuka nih ya. Ya, sok terbuka sama saya. Saya itu sebenarnya, walaupun ya, saya tuh sudah terkenal, ya pun banyak murid perempuan dan laki. Cuman kalau laki-laki saya tidak dan terima. Iya, maksudnya saya yang jadi masain. Kenapa Abah barangnya harus dipasang ngocrokin barang Abah tuh gimana? Ya saya hobi ke istri perempuan. Ya. Saya hanya hobi. Terus kan ini yang punya Abah ketika ngecit itu harus dilumur-lumurin di muka untuk biar auranya terbuka. Itu dari mana rumusnya, Abah? Ya itu mah terserah rumus dari orang lain. Tapi dari rumus saya sendiri sebagai maha guru. Abah gak takut mati kalau itu sudah dikocokin banyak orang yang ngocokin Abah. Abah kelenger, pingsan, mati terus gimana? Enggak takut mati saya. Kenapa gak takut mati? Ya gak takut mati untuk pribadi saya mah. Gila masih berarti Abah. Abah berarti gila. Oh, jangan kayak gitu, Bang. Bilang begitu sih. Ya kan Abah sudah tua nih, Bang. Abah sudah tua. Saya sih kasihan sama Abah. Nanti kelenger, dikocokin semua. Jangan bilang begitu. Saya cobinya ke ini santri yang murid yang perempuan. Ya tapi Bapak gila jangan kayak gitu. Anda enggak jangan begitu. Anda ya, jangan ngotor-ngotin bisbi. Anda sudah tua tinggal matinya aja. Kamu bilang apa? Anda sama tinggal kita. Matinya aja. Mau apa sama kita? Mau tekocok sama saya mau. Oh. Sama kita mau apa? Untung dan ruginya saya menghadapi. Untuk siap untuk mengadakan konfrontasi sama kamu. Oh, konfrontasi. Oke, saya juga mau konfrontasi. Pertumpahan darah, siapa yang kalah, siapa yang menang. Oke, saya juga akan pertumpahan darah sama Anda. Kamu kalau melawan saya, mengakhiri riwayat hidup, melepaskan busana yang napas, pulang ke bumi sirna. Ya, Anda akan saya lepaskan ke dalam bumi. Pulang ke sana. Saya nggak mau pulang. Nanti, saya pun, mau kocok sama saya. Saya mau argumen masalah tentang ini, apa? Ilmu dan mantra-mantra. Siap saya bersedia. Ya, saya siap bersedia. Sama kamu. Saya juga siap bersedia. Nantang untung dan ruginya. Saudara itu sudah disanggah mungkin ya. Ya, saya berani. Saya siap. Saya siap. Mau apa sama kita? Mau ngocok punya apa? Ingin tahu? Ya, saya pengen tahu. Mantra saya? Ya. Siap kamu. Siap. Lepas dari muka bumi. Ya, saya akan lepasin. Oh, wilayah. Gunung-gunung di Pakwa Gung, Badeng Dang, Diabang-abang Alin, Dianu, Dinas Remang Tung, Datang Tungkul. Hong Wilhang, Hong Wilhang, Hong. Yeah! 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 Mati kamu. Sirna kamu pulang. Bumi siang karena. Pulang ke Lokananda. Ya. Yeah. Ya bilang. Ya. Jangan lari kamu. Jangan lari. Untung dan rugi kamu sudah. Biarkan sudah. Siap-siap untuk menghadapi saya. Apa saya? Ya, siap.
Iya. Iya. Kurai. Iya. Woi. Anda berani-berani melawan guru saya. Bangun, duduk, duduk. Nah, maksudnya apa? Saya nggak ada urusan sama Anda. Ya. Saya kesini sama bos. Si Abah Ontohot tetap jadi tempek sama saya. Anda jangan-jangan ikut juga dikocok-kocokin semua. Pasien-pasien ngocok-ngocokin semua barang Anda. Ngaku. Yes. Tiduran kamu. Cabut barang kamu biar gak dikocokin lagi kamu. Thank you.
Padahal di